Putus cinta dari bintang India Shahir Shay sepertinya memberi rasa sakit hati yang begitu dalam bagi pedangdut Ayu Ting Ting. Pasalnya, ada kabar yang menyebutkan jika Shahir sempat meminta maaf kepada Ayu Ting Ting dengan datang ke kediaman pedangdut cantik itu. Di mana kabarnya, Ayu belum juga memaafkan sang mantan kekasih yang diduga sudah mengkhianati cintanya. Ayu pun tidak mau membahas soal permintaan maaf Shahir, seperti yang diungkapkan pemilik tembang Sambalado tersebut usai mengisi acara ulang tahun MNC TV pada Selasa 20 Oktober kemarin. Terus harus saya jelasin gitu? Cuma Allah yang tahu perasaan saya. Jangan suka menerkan. Cuma Allah yang tahu terjadi apapun dalam hidup saya, cuma Allah yang tahu. Okay. Ya sudah, itu biar jadi urusan saya. Hati wanita mana yang tidak terluka saat cinta tulusnya harus dikhianati? Inilah yang membuat Ayu Ting Ting begitu sulit memaafkan Shahir pasca putusnya jalinan cinta mereka sekarang ini. Ayu pun seakan tidak mau peduli dengan kabar yang mengatakan jika kisah cintanya dan Shahir hanya sebuah settingan atau gimmick saja yang membuat jalinan kasih mereka hanya berjalan seumur jagung. Kita nggak pernah tahu hati manusia, jadi jangan pernah bisa menerka-nerka. Yang cuma tahu hati manusia, iya. Cuma Allah, jadi saya gak mau menerka-nerka. Terserah orang mau bilang hubungan saya adalah sebuah gimmick atau apapun, itu terserah mereka. Yang menjalani saya, gak ada untungnya juga kalau dipikirin, jadi yaudah. Yang udah ya udah.